video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darsor itu yang telah ditakwilkan kepada isim, Ustaz. Sebaliknya. Mas Darsor itu masdar yang telah dikembalikan ke isim masdar yang sebenarnya, yang jelas. Mu'awal yang ditakwil. Sorry yang jelas. Mas Darun ada dua. Ada sorry, ada mu'awal, kan gitu. Mu'awal itu misalnya an adhaba, an ajlisa, dan seterusnya. Sorry-nya adalah dahabun. Tuh. Sorry itu isi masdar, betul-betul masdar. Isi masdar. Nadhabun itu sama dengan anadhaba. Sama-sama masdar. Dhabun masdar. Anadhaba masdar. Apabila ada masdar, dhabun, maka dia bisa diubah menjadi anadhaba. Hanya saja namanya berbeda. Kalau dhabun, namanya masdar sori. Masdar yang benar-benar berupa masdar, betulan masdar yang tegas, masdar yang jelas-jelas masdar. Sedangkan anadhaba ini masdar yang ditakwil dari masdar sori dahabun. Nah, apabila menggunakan anadhaba, ada an masdariyah atau masdar mu'awal, berarti bisa ditukar menjadi masdar sori. Sedangkan adhabu, ini tidak ada an. Sehingga kata adhabu tidak bisa ditukar menggunakan masdar sori. Lalu, ketika kita ingin menggunakan adhabu, menggunakan isim, bagaimana caranya? Nah, bisa, tetapi bukan menggunakan isim masdar, tetapi menggunakan isim fa'il. Okay. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ana dhahabun. Tak boleh. Tetapi ana zahibun atau ana zahibatun kalau mu'annas. Itu zahab ya, bukan zihab ya? Zahab. Bukan, dhahabun. Okay. Mungkin Bapak Ibu pernah orang kita mendengar berbicara atau kita mungkin juga sering mengatakannya zihabun. Yang betul bukan zihabun tapi dhahabun. Selalu punya zihab. Zihabun ya, emaskan, Ustaz. Bagaimana Ibu? Ibu Umiman? Baris bawah kalau zihabun emaskan. Kalau emas itu zahabun. Oh, zahabun. Okey. Tak panjang. Zahabun. Zahabun. Zahabun emas. Zahabun kepergian atau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini
ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.